السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبحمده. الحمد لله وكفى. وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا زدنا علما. اللهم أصلح أمة محمد وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر أحفاد وأيد نهرة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه بالدارين آمين. إلى أن قال والأفعال الزميمة يا berikutnya setelah dijelaskan oleh Ibrahim bin Adham tentang ahlak akhlak terpuji, kita masuk kepada al-af'al wal-af'al zamimatu kasiratun, perbuatan-perbuatan tercela, ya, perbuatan-perbuatan tercela kasiratun, cukup banyak, ya, cukup banyak, kata beliau. Kal aqidatil fasidati, seperti akidah yang sesat, akidah yang rusak. Paham-paham kayak Mu'tazilah, Jabariyah, ya, Musyabbihah, Mujassimah, ya, Syiah, ini termasuk akidatil fasidah, ya. Banyaklah dari firqah-firqah pecahan Islam yang 73. Hanya satu, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang punya akidah yang bagus. Sisanya sudah tersesat saja. Tersesat. Ya. Lebih-lebih yang Mujassimah. Mujassimah yang menganggap Allah punya jisim kayak kita. Tangan kayak tangan kita. Kaki di kaki dia. Ya, mata di mata dia. Orangnya sebenarnya. Itu disebut dengan punya jisim, disebut Mujassimah. Kalau yang musyabihah, yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Aliran yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Turunnya seperti itu. Turun Allah, turun dia, ya, itu disebut dengan musyabbih. Wala'iyazubillah. Termasuk juga wartikabul ma'asi, ya, bersusunnya maksiat, ya, bertambahnya maksiat. Setelah maksiat, maksiat lagi, maksiat, maksiat lagi. Itu disebut dengan irtikab, ya, murakab maksinya, gitu ya, bersusun-susun maksiat yang dilakukan. Setiap waktunya hanya mengerjakan maksiat. Itu juga termasuk perbuatan tercela. Wa tarku taubah, termasuk meninggalkan bertaubat. Bertaubat itu wajib. Ya. Makanya persiapan untuk menyongsong keselamatan itu ada tiga. Ada tiga cara untuk menyelamatkan diri. Ini harus segera. Ya. Yang pertama, segera melakukan amal soleh. Yang kedua, segera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Yang ketiga, segera bertaubat. Nah, dengan tiga hal ini orang akan selamat. Kalau terlambat, ya namanya saja terlambat. Ya. Tiga hal untuk kita persiapkan, ya, agar kita mendapatkan keselamatan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segera beramal soleh, disebut dengan, ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba, itu nah, orang berlomba kan segera
Kalau ada orang berlomba, anda segera kan telat, terlambat. Segera meninggalkan segala bentuk maksiat. Apapun bentuknya. Baik maksiat ditimbulkan oleh pikiran, oleh hati, oleh perbuatan nyata, tinggalkan. Jangan-jangan bilang, ya enggak apa-apa dan seterusnya. Malah menghalalkan perbuatan haram, itu mengakibatkan bisa kekal dalam neraka. Karena hakikatnya mereka sudah murtad, karena menghalalkan yang Allah haramkan. Mereka menentang Allah nyata secara ya, tauhid. Segera bertobat, yang ketiga. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Sari'u, segera menuju Tuhan yang Maha Pengampun. Menuju Tuhan di sini segera bertobat maksudnya. Segera ya. Sari'u ila maghfiratim. Segera menuju ampunan Tuhan. Ya. Jangan terlambat. Kalau terlambat istighfarnya dua kali. Istighfar untuk dosa, istighfar telatnya bertobat. Karena bertobat hukumnya wajib. Kalau tidak, tidak selamat. Hanya kata Sayyidina Ali, la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunha illa allati kana qabla mauti baniha. Tidak ada tempat tinggal bagi seseorang setelah matinya kecuali yang dia kerjakan sebelum matinya, atau kecuali yang dia bangun sebelum dia mati. Fa in banaha bi khairin toba maskanuha. Kalau dia bangun dengan kebaikan sebelum dia mati, maka bagus tempat tinggalnya. Wa in banaha bi syarrin, tapi kalau dia bangun dengan kejelekan, kejahatan, kemaksiatan, khaba baniha, jeleklah tempat tinggalnya dalam kubur. Disebut dengan azab kubur. Kalau yang baik disebut dengan nikmat, nikmat kubur. Semuanya haqqun. Wa na'imahu haq. Wa na'imal qabri haq. Wa azabal qabri haq. Nikmat kubur benar. Siksa kubur juga benar. Malah Nabi mengajarkan kita untuk berlindung. Sebelum kita salam, kita suruh baca doa. Allahumma inni a'udzubika ya min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kita baca sebelum kita salam. Selesai tasyahud, sebelum salam. Itu Nabi mengajarkan. Nabi yang sudah tidak ada ragukan lagi keselamatannya, tapi masih berlindung kepada azab kubur, azab jahannam. Ini menggambarkan ya, jangan kita berbangga dengan apa yang sudah kita lakukan sekalipun baik. Istighfar, oh ngampun dosa kita, jangan itu menjadi sorotan kita ya. Jangan mensorot makhluk dalam beribadah, disebut masih syirik gitu kan. Imam Al-Fudail mengatakan, man tarakal amal li ajalin nas bahwa riya. Barang siapa meninggalkan perbuatan baik malu karena orang, sudah riya. Wa man amila li ajalin nas bahwa syirkun. Barang siapa mengerjakan perbuatan baik karena orang, sudah syirik. Meninggalkannya disebut riya, mengerjakannya disebut syirik. Woi, bila itu sudah, woi, mantap. Agar jamak ya, ntar lu dengan dia itu bergairah karena banyak orang. Berarti masih dia melakukannya li ajalin nas. Tapi kalau dia tidak mau, gara-gara banyak orang atau gara-gara ada seseorang, berarti dia ria. Ria, nah, itu berat. Kita pilih antara ria sama syirik, sama-sama berat. Ria juga syirik syukur. Syirik ya, syirik besar. Makanya bersahaja saja. Kalau bisa maju saja. Kalau anda bilang enggak, padahal anda bisa, malu nantan orang, sudah riak.
Anda kerjakan, ya. Apalagi Anda yang mau, mengakumi. Ada seseorang yang dia tuju supaya mengagumi dia, supaya orangnya kalau mendengar dia langsung bisa keplak-keplak. Berarti sudah asyik. Berarti mengerjakan sesuatu karena malu, ya, karena malu. Murni sudah karena Allah, jangan karena apa-apa. Anda nanti belajar di mahat supaya banyak yang memakai kita di kampung, sudah salah. Ya. Anda rajin ibadah supaya murah rezeki kita, berarti kena rezeki jadinya itu, ya, masih malu. Semata-mata Allah sudah. Lillahi ta'ala. Asal masih menyangkut makhluk secara tasawuf sudah salah. Hatta li ajli jannah, masih makhluk jannah itu. Makhluk berarti sudah bisa syirik. Tapi secara syariat itu tidak apa-apa karena Tuhan yang janjikan. Ibarat orang yang harian dia gairah kerja kena ongkos. Kena mahal dikasih ongkosnya. Oh, kerja harian berapa? Orang biasa 120 tanpa makan, dia 150. Wah, gairah. Kena 150. Ya. Atau balap motor kena hadiah. Ya, sama saja. Berarti dia beramal bukan kena Allah, kena hadiah. Gitu. Sama dengan orang riyadhah, kena mengejar kehebatan kalimat yang dibaca. Itu juga syirik juga. Apalagi mengajar waktunya, 40 baru 2 hari. Wah, keren pembahasa. Bisa balik. Itu juga diajilin makhluk. Bisa syirkun. Walayazubil. Jauh usah niatkan itu semua. Kita mau kejar rezeki, rezeki sudah dikasih. Sudah dibagi-bagi. Tinggal kita ambil saja. Ya. Ilmu belum tentu. Kita fokuskan seluruh otak, pikiran, hati, nyawa kita mengambilnya, menuntutnya, itu dikasih sedikit. Apalagi tidak fokus. Ilmu itu sendiri yang tidak mau. Ya. Makanya dalam ilmu ada relevansi. Ilmu itu orang halus. Ibarat cewek itu. Peka. Mereka gagah. Harus tak gagah lalu menuntut ilmu. Belajar nahwu lebih nolah raga. Kurang bagus. Belum olahraga, kalau olahraga, dia belum metanahu. Tidak mau dia. Coba Anda midang, ceweknya solehah, selanan, dan tutulina robek. Ini milih. Tidak bisa. Itu gabun, maaf. Watarkut, taubat. Wal jahlu bil para'idi. Ini juga. Ya, bodoh terhadap kewajiban. Tidak tahu. Ya, hal-hal wajib atau tidak tahu rukun dari ibadah itu al-faraid di mana rukun ya fardu-fardunya kita tidak tahu was-sunani tidak tahu juga sunat-sunatnya mana sunatnya mana rukunnya enggak paham itu juga termasuk ya perbuatan yang tercela harus tahu mulai dari wudu kita tahu minimal orang nanya rukunnya dan sunatnya. Kalau makruhnya gampang, tinggal membalik sunat makruh sudah. Ya. Apal sunat, apal makruh. Ibarat belajar sifat Tuhan dan sifat Nabi. Apal wajib, apal mustahil. Kena lawannya dan kebalikan. Ya. Itu. Harus kita tahu bil faraid. Kita tahu perbuatan-perbuatan wajib itu. Yang wajib dong lain tuang apalagi kan gawiyah. Harus hafal yang wajib. Ya. Termasuklah Islam yang 100 yang harus kita tahu. Itu wajib. Wajib tahu sifat Allah yang 41. Wajib tahu sifat Nabi yang 9. Wajib tahu malaikat yang 10. Wajib tahu Nabi Rasul yang 25. Wajib tahu rukun iman, rukun Islam. Wajib tahu jalan menuju ketuhanan. Yang 4 itu. Jadilah 100. Baru kita menyebut diri kita muslim. Ya. Banyak.
Wal bitolatu minal amal. Bitola itu lambat kita bilang. Libur sebenarnya bitol. Batal sebenarnya. Ya. Tidak mau mengerjakan perbuatan baik. Itu juga perbuatan tercela. Ya. Wal bitolatu minal amal. Tidak mau berbuat amal. Ya. Wal mungkar. Apa tanya itu? Mungkar itu. Hah? Mungkar? Wal mukru ya. Makar atau buat makar. Di budaya. Wa makaru. Wa makarullah. Dia mau menipu Tuhan. Dikira Tuhan tidak bisa menipu mereka. Tuhan maha, maha cerdas. Ya. Jangan Tuhan maha menipu. Dia kurang cocok anak. Wal haylatu. Suka membuat haylah. Suka membuat akal. Ya, arak doang akal. Haylah itu alasan-alasan. Dia buat kelit-kelit. Tahu kelit-kelit. Supaya ada jalannya. Dia cari dalil-dalil lemah. Supaya bisa main bola dengan berjudi. Ketuan-tuan arak di dalil. Main pusal. Mana sih lemah-lemah. Kena main bola dengan berjudi dan bergairah. Itu adalah setan itu. Kalau ada perbuatan sia-sia membuat kita gairah, itu sudah salah. Ya. Helah namanya ya. Membuat kelit. Ini banyak orang membuat kelit. Supaya ada alasan dia meninggalkan. Supaya ada alasan dia mengerjakan. Walah hianat. Ya. Hianat. Hianat itu. Ya. Orang yang melanggar amanat. Disebut ya. Hianat. Wal hirsu terlalu besar kemauan, ya. Terlalu besar kemauan tidak diukur dengan kemampuan. Wat tamak, ya. Selalu memanfaatkan orang dengan takut menggunakan milik sendiri, ya. Tamanya tamak. Memanfaatkan orang dengan takut menggunakan miliknya sendiri. Ara rukukna rukunan lakukna. Ara kandukna kanduk dengan. Launa segulang kandukna papantara kanduk dengan. Tetamak nangan. Ara rukukna kayang bohong rukuk batur. Coba aja rukuk dan. Padahal sifat tamaknya takut tuh miliknya habis dulu. Pas naradin batur boleh nyugula. Itu tamak. Sangat jelek juga. Wal mailu mal hawa inda kulli syahwatin bil muharramat. Condong bersama hawa ketika setiap nafsu dalam perbuatan haram, ya. Gabung ini. Mana condong, mana hawa, mana nafsu. Apa? Mana hawa, mana syahwat dalam melakukan keharaman. Kalau melakukan haram kena terpaksa masih mending, ya. Melakukan haram kena anda tahu masih ringan. Ini tahu nih, karena didorong oleh syahwatnya, didorong oleh hawanya, karena memang dia juga mau. Itu sebenarnya mail. Mail itu kena mau duluan. Didorong lagi oleh hawa. Apa hawa? Oleh rasa. Didorong oleh nafsu. Dengan kemauan keras. Keinginan kalau nafsu. Keinginan. Kalau mail memang mau. Ya. Memang dia mau. Di sini ujian kita mau. Karena normal. Tapi kita sadar ini perbuatan salah. Dia sudah memang mau. Didorong oleh rasa yang sudah. Ya dia incar-incar selama ini. Didorong lagi oleh. Ya. Nafsu. Oleh keinginan. Ya. Bertambah kuatlah dia berbuat. Maksiat. Wasima'ul malahi. Ya. Mendengar termasuk nyanyi-nyanyian yang berbau syahwat. Itu juga perbuatan tercela. Ya. Mendengar kasidah dan negara. Mendengar dangdut yang nadanya cinta, ada jorok-joroknya. Oh. Sekalipun dia berunja-runja semalam-malam dulalalalah. Runja tik. Kayak apa itu? Ya? Apa namanya itu?
yang busuknya itu. DJ tahu DJ? DJ ya? DJ. Nah itu juga, pokoknya. Bila barang Nina Malik. Malik barang Eneman Malik. Betapa menyesalnya orang seperti itu meninggal mendadak. Kalau orang beriman, orang rajin meninggal mendadak, senang dia. Senang itu. Karena langsung istirahat dia. Dari kesusahan dunia. Langsung menikmati hasil keringat. Ibarat orang merantau ke Malaysia, ke Saudi, ke mana. Rajin kerja, sering ngirim. Tiba-tiba pulang mendadak. Senangnya pulang mendadak, sudah banyak uangnya. Sudah banyak dikirim, dibawa juga banyak. Iya. Tapi ini, tidak pernah kerja, malas. Ada sekadar dimakan di sana. Pulang mendadak. Disuruh pulang, harus pulang. Ayah anda ini mau mati nih. Terpaksa pulang. Tapi yang dipayang, dibawa tidak ada. Yang dikirim, dan menyesal. Yang dipikirkan apa ungkatku jemaat. Dia senina, dia batur-batur, siapa berjanji. Kena janjinya nanti pulang-pulang bawa mobil. Ternyata pulang bawa keriam doang. Karena kita ini, di dunia ada dua. Kun pe dunia ka'annaka ghorib, aw abiri sabilin. Kita di dunia itu pikirkan itu. Dua konsep kita di dunia ini. Ghorib, apa itu ghorib? Asing. Berarti kalau kita orang asing, berarti kita merantau ini. Kita merantau. Ingat diri anda merantau ini. Bukan tinggal di sini. Lebih halusnya mau saya katakan. Ya. Denara ita gin kekele dunia. Itu. Walaupun ini lagu tapi tentang kematian. Mirip dengan kullu nafsin zaiqatul maut. Itu nyanyian tapi isinya moral. Bagaimana kita harus mengingat kematian. Inna amaku sematon jaring kepada nenara ita agin kekal di dunia. Benarkah? Memang tidak ada kita kekal di dunia. Kita ini adalah gharib, orang asing. Namanya orang asing, ya satu waktu akan kembali ke kampung. Ini juga senada dengan wasiat. Semua kita akan kembali ke hadirat Tuhan Rabbul Izzati untuk melapor amal sendiri. Semua makhluk menjadi saksi. Semua kita akan kembali. Mati maksudnya. Ya. Atau kita akan kembali ke kampung kita. Karena kita orang merantau. Kalau antum dari Lombok Tengah, antum Malaysia akan pulang ke Lombok Tengah. Tidak mungkin pulang ke Lombok Barat. Tersesat namanya. Ya. Roh kita dari Tuhan akan kembali ke Tuhan. Jasad kita dari tanah akan kembali ke tanah. Akan pulang kampung semua. Nah kalau perbuatannya tidak perlu nunggu mati. Sekarang kembali ke kita. Kalau kita berbuat baik, kembali baik ke kita. Berbuat jelek, kembali jelek ke kita. Coba sumpah dengan kita. Sumpah nama kita. Langsung mati ulang untuk kita. Hormati orang langsung dihormati. Kalau perbuatan tidak perlu nunggu mati. Kembali langsung ke kita. Lebih-lebih kalau sudah meninggal dunia. Double kembalinya. Berbentuk kebaikan. Berbentuk kenikmatan. Double kembalinya. Itu tiga-tiganya ada di kita. Roh kita. Jasad kita. Amal kita. Semuanya akan pulang kan? Pulang. Nah yang paling ngeri, abiri sabilin. Merantau mungkin lama itu. Bisa 10 tahun, bisa 2 tahun. Orang merantau, gharib. Tapi kalau abiri sabilin, abir itu nyeberang. Sabil artinya jalan. Seluas-luas jalan tidak ada orang nyeberang 1 tahun. Nyeberang hanya dari timur ke barat. Dari barat ke timur. Namanya nyeberang jalan. Abiri sabilin. Rasakan dirimu itu orang yang sedang nyeberang sesaat saja. Begitulah pendeknya dunia. Ya. Selama-lama dunia pendek dibandingkan umur akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Itu kan.
akhirat paling dunia. Dunia akhirat itu adalah khairun, lebih baik. Yang kedua, abaqo kekal. Kalau dunia tidak kekal. Kalimat tidak kekal itu ya sama dengan tadi. De nara ita akin kekal le dunia. Makanya akhir lagu ini, Maulana menekankan. Pacu kemana ngaji sembahyang puasa mudah gak tak pada tamu syurga itu. Kalimat kata Maulana tak pada, pertama pesannya yang kita nak ambil, Maulana saja sudah begitu banyak jariah beliau, ilmu beliau, karangan beliau, murid beliau, masih berkata mudahan, gampang. Itu. Dia bilang, pastilah aku janda. Dia bilang, pasti. Mudahan, gampang. Suruh kita, madrasah kita dengan harap. Jariah kita dengan keruan. Murid kita, dengan resmi. Kita bilang, mudahan, gampang. Pasti. Yang ketiga, yang belum, ya, sampaikan lewat ini. Tak barang-barang. Beliau mengajak kita sama-sama masuk surga. Mudahan gamat. Tak pada. Kepada. Dia dengan talain. Tak pada. Tak pada ngumpil. Tak pada taman surga. Dia dengan arak julu. Kemudian mengaku julu. Dah. Kalau dari segi kualitas, makom, darah palean. Tapi beliau bilang tak pada. Nena antamudian ke kunjunda. Ya, tak pada. Mudahan gama tak pada tak masuk. Tak pada tak masuk surga. Jermati sama-sama bigairi. Itu dua beliau. Mudahan masuk surga bigairi. Nah itulah bentuk sayang beliau kepada kita muridnya. Ya, kuncinya ya sami'na wa atau kalau enggak aja pada julu ke neraka julu. Karena biasa melanggar sumpah membawa su'ul khatimah. Ya kalau sudah su'ul khatimah ya ke neraka julu lah. Dari su'ul khatimah ke surga kan. Kalaupun akhirnya nanti pihiran jaga Allah. Wasyuhudul mungkarat itu menyaksikan kemungkaran-kemungkaran. Ya, tahu-tahu permainan judi. Bos saling berjudi semilu temantu apa ada. Karena kita sengkongkolan itu. Berdu main judi. Ya, taruh gantung milu temantu. Padahal mau tanya. Main dum taruh pantok sandal. Seorang kalah lepor aja oleh sandal. Angkat kaki. Tau. Hatta taruh kena ino sudah judi itu. Semarang kalah ngucut, alasan ngucut, ngocor, kalah nah ngocor. Sudah judi kena ada taruhannya, kena pengertian judi suatu permainan yang kalah kena hukuman disebut judi. Siapa yang kalah kena hukuman, terserah hukumannya, apakah hukuman baik, hubungan bagus, hukuman jelek. Yang kalah, minum. Bagus kan? Minumannya sprite lagi. Enggak dibeli menang. Kalah dong peta, kena menang enam. Sekalipun itu minum, tapi sebagai hukuman, judi juga. Ya, judi. Nanti baca 40 masalah agama. Di situ 21 jenis judi. Apapun namanya permainan. Kalau ada pihak ketiga memberi, itu namanya hadiah, bukan hukuman. Kalau hadiah boleh, disebut musabaqah, disebut pertandingan. Main futsal, yang bayar, yang kalah bayar lapangan. Judi, ya jelas judi terkena hukuman. Tapi kalau keluarkan sama-sama, itu namanya permainan, bukan perjudian. Dan hukuman, yang menang masih nyugul, yang kalah juga nyugul. Nah, uangnya sama-sama setor kepada pemilik lapangan. Nah, itu tidak ada masalah. Dan dari yang terhukum kan. Ini aja Semarang kalah nyewa judi.
Kalau Anda halalkan itu, bisa saja mengekalkan Anda di neraka. Karena nyata menentang Al-Quran. Ya. Al-Azlam wal-Ansab. Menghalalkan, Allah haramkan. Makanya orang yang baca Quran, tapi tidak mengharamkan yang diharamkan Quran, tidak menghalalkan yang dihalalkan, sama dengan membuangnya di belakang pengundi. Yaitu membelakangi Al-Quran. Wal'an, ya wal'anu, suka melaknat orang, ya suka mengalaknat, sekali-kali mengutuk orang, bahkan menjadi batu sekali-kali. Itu perbuatan tercela juga itu. Wal'qazab, menuduh, ya menuduh, menuduh tanpa bukti. Kalau menuduh ada buktinya, bukan menuduh namanya. Tidak melapor, ya menuduh tanpa disebut dengan nuduh, ya. Lebih-lebih suami menuduh istrinya selingkuh, tidak ada bukti. Wal qazab, was subuh, mencela, ya, mencela, 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 ya. Bazur, palsu, ya. Kalau syahadat uzur, saksi palsu. Ada sumpah palsu, pokoknya uzur. Wasakhriyah, mengolok. La yaskhar qaumun min qaumin. Mengolok. Dia nanti mengolok dengar. Tiga perbuatan tercela. Bisa jadi yang mencela, bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang men. La yaskhar qaumun min qaumin. Asa ayyakunu khair, mencela. Wa tahqir, menghina, ya mirip-mirip juga ini, merendahkan orang itu tahqir. Hakir itu hina, menghina berarti. Guys, ya memarahi itu guys, keras tanpa tempat yang benar, ya. Wal jidal, berbantah-bantah, ya. Bekeriok-keriok lunduk. Wal jaza, ya. Lebih keras lagi dengan jidal jaza ini. Ya. Ngungkit-ngungkit kalau bahasa dunia. Tahu ngungkit? Pemberiannya diungkit, amalnya diungkit. Wal asyar, ya. Berwatak jahat. Bersikap jahat. Wal batru, ya, ini mirip dengan zalim, tapi apa bahasa indah, sama dengan lintasan, ya, sesuatu yang meragukan sehingga membuat dia condong berbuat jelek. Batur, wal zalim, ya, menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, zalim. Wal israf, berlebihan, berlebihan. Al-mizat, mizat itu? Atau ha itu? Ha? Ha? Ya. Ini saudaranya israf sebenarnya ini. Ya. Tapi israf dalam benda, kalau mizat dalam suara. Kayak orang anu itu. Orang ditinggalkan, ya. Lalu menyebut lebih-lebih sekali, mizat, ya. Kayak putus asa. Mati bimilu. Bila ni bimilu mati, lagu antal ten bimilu. Wataz. Apa? Watazim? Ya. Yeah. Terlalu berhias. Berlebihan dalam. Berpakaian. Ya. Yeah. Juga akhlak tercela. Wahubbul pawahis. Ya. Yeah. Mencintai perkara-perkara yang menjijikkan, ya, perkara-perkara yang kotor-kotor, ya, disebut hubbul fawahis. Wa taswib, menunda-nunda, nunda toba, nunda beramal, nunda kebaikan, at-taswib. Wa tamanni, terlalu banyak angan-angan, angan doang tinggi lu, enggak, iya. Cita-cita cuma jadi ulama, lalu tidur dan bayang dan ulah.
Cita-citanya jadi ulama. Darajat. Itu yang halak tercela juga itu. Wakilatul hanya kurang malu. Darah ila itu juga perbuatan tercela. Sedikit malunya. Darah ila. Ngendeang ke dulu. Terus nekakannya. Sana baik-baik doang ngasih dengan. Kalau jubun. Pengecut. Ya. Pengecut. Itu juga harap tercela. Jadi kurang langana takut kah? Sebelum ini dia bani. Lalu bidang aja pakah ya. Nah ini pengecut ya. Makanya kita disuruh menghindar. Wa'udzubika minal jubni. Ya. Wal kasal itu kan. Wal jubni wal bukhul. Wa'adamul girah. Ya. Apa maksud kita girah itu? Tidak mau berubah ya. Tidak mau berubah. Tetap dalam kejelekan. Tidak mau bangkit. Tidak mau maju. Itu juga halak nah bagus. Perbuatan tercela. Yang terakhir di sini wal ghasyu. Suka curang, ya. Man ghassana laisa minna. Itu kata Nabi. Barang siapa yang mencurangi kami bukan umat kami. Karena beliau pernah masukkan tangannya ke dalam keranjang waktu ke pasar, ya, di Madinah. Pasar Ukas. Begitu, padahal kering di atas, tapi ternyata basah dengan beliau setengah. Lahirlah hadis itu. Man ghassana laisa minna. Barang siapa yang mencurangi kami, menipu kami, maka bukan umat kami. Gos. Lanjut wa amal au qasab wa mal au sapu alhamidat. Adapun sifat-sifat terpuji lawan dari tadi sudah ya. Maka siratun aidan banyak juga ini yang terpuji. Ya. Misal akidatis sahihah seperti akidah yang benar. Beretikat yang benar. Wa taubat ya. Wal i'radu 'anil maksiat berpaling dari yang maksiat. Wan nadmu 'ala pilihha menyesal mengerjakan maksiat ya bagus. Wal haya'u minallah punya rasa malu kepada Allah. Wa ta'at ya mengerjakan sesuai perintah sebut taat. Was sabru bertahan kena musibah. Wal wara tindi ya menjaga iman dimanapun berada disebut wara. Wazuhud menjauhi keduniaan, ya. Wal qanaah merasa cukup. Wal ridho menerima apa adanya. Syukur berterima kasih. Wasana suka memuji. Wasidqul hadis suka bercerita jujur, ya. Ceritanya selalu jujur. Wal wafa memenuhi janji. Wadaul amanah menunaikan amanat. Watarkul khianat meninggalkan berkhianat. Wa ibzul haqqil jawar, ya. Memelihara hak tetangga, bagus. Wabasul tu'am, ya. Mengerahkan diri, mencari nafkah maksudnya, ya, bagus. Wabasul salam, menyebarkan salam. Wabasul amal, berbuat baik. Wabasul akhirah, cinta akhirat. Wabasul dunia, membenci dunia. Ya. Wal jaza'u minal hisab, ya. Tidak banyak berhitung, itu namanya jaza'u minal hisab. Al-jazau minal isab. Yang dibilang perhitungan kan. Ikhlas bahasa kasarnya. Ikhlas. Wahabdul janah. Merendahkan sayap. Artinya tawadu. Dia bilang sombong. Ya. Merendahkan sayap. Kalau bicara. Nadanya rendah. Kalau jalan. Biasa. Dia jalan. Mengangkat dulu. Dengan berkeletiak-letiak. Keselaran dengan ceket-ceket silat. Untung. Ngangkang-ngangkang dia. Ya. Nah itu juga. Takabur, ya. Turunkan saya anu jananya. Wakapul aza, mencegah penyakit, ya. Termasuk menyingkirkan batu di jalan, termasuk kapul aza. Menyingkirkan paku-paku, ya. Itu termasuk kapul aza. Wahtimalul bala, ya. Bertahan menerima ujian, ya. Sabar juga, mirip. Waraqatul haqqi, ya. Merasa diawasi Tuhan. Muraqabah ya.
atau menjaga kebenaran boleh. Muraqabatul haqqi. Wal i'radu 'anil khalqi, berpaling dari makhluk. Tidak mau bergantung kepada makhluk maksudnya. Tidak mau bergantung kepada al-i'rad. Wa tumanintul qalbi, menenangkan hati. Ya. Wa kasur nafsi an hawaha, tidak menurunkan nafsu dari keinginannya. Maksud juga bagus, ya. Memecah di kasru nafsi, memecah nafsu artinya tidak memperturutkan terhadap apa yang diinginkan. Demeli. An hawaha wa kawaha, ya. Mengalahkan nafsu dari keinginannya dan memperkuatnya, tidak mau memperkuatnya. Wa hajruha anil lazzatiha, menahannya dari kesenangannya. Itu bagus juga, ya. Jaga nama ini nanti tak perturutan teman tak. Bangga manuk buih jamah ponjol mesak tak. Itu namanya memperturutkan nafsu. Jaga nama ini kan dok tak biasa. Sepiring-sepiring. Ya nama ini si sepiring. Main si sepiring. Pada dok. Ya. Bagus. An lazzatiha wa syahwatiha. Ya, menahan nafsu dari kesenangannya dan keinginannya. Wala khawf, memiliki rasa takut. Ya. Takut kepada Allah. Ya, takut berbuat dosa dan waraja, berharap, ya. Berharap supaya kita diselamatkan Allah. Banyak berharap kepada Allah. Warjud, pemurah, ya. Wasab'u, pemaaf, ya. Wal mawaddah. Mawaddah punya rasa cinta, ya. Cinta wal ghirah. Ghirah itu gairah namanya. Kalau bahasa kita bahasa Indonesia kan ghirah. Punya apa ya, punya semangat ya untuk berubah, giroh namanya. Wal muasat, ya, jiwa kepemimpinan bagus, ya, pandai mengatur itu namanya lawan dari zalim itu, adil lah bahasa kasar, ya. Wal midarah, ya, midar itu, ya, musafir atau berjuang jalan Tuhan boleh, ya. Dar, ini kan menunjukkan tempat nih, midar. Dar itu rumah. Kenapa dikatakan rumah dar itu? Kena keliling terus Ibn Balino. Sugul tama, makanya disebut dar. Kenapa dikatakan dar rumah itu? Kena tempatnya keliling-keliling terus. Tama dapur, tama WC Malik, tama dalam balik, ketuk-ketuk doang. Makanya disebut dengan dar, ya. Wa nasihat, wal isyarah. Apa? Wal isar, ya. Suka memberi. Menasihat, suka bernasihat. Wal ipah, tindih. Wa taslim, ya. Suka memberi salam. Wa tawakal, menyerah diri. Wa saja'ah, pemberani. Wal muru'ah, ya. Berakhlak baik. Wa muhammadullahi ta'ala, cinta kepada Allah. Wa raja'ur rusul ilahi, berharap sampai kepada Allah. Wahabul firaku minhu, takut berpisah dengan Allah. Wal adabu, punya tata kekrama, ya, adab. Wa ta'ammul, suka merenung, ya, merenung guru. Wa ta'anni, tenang hatinya, ya, berarti tenang. Wa muhasabatun nafsi, suka memuhasabah dirinya, ya, suka mengerocek dirinya. Wal insaf, sadar, ya. Sadar, insaf. Wa husnul zon, berbaik sangka. Wal mujahadah, selalu berjuang. Wa tarkul mara, meninggalkan sifat riak, ya. Wal jidal, meninggalkan bantah-membantah. Wa zikrul maut, suka mengingat mati. Wa kasrul amal, pendek angan-angan, tidak terlalu tinggi angan-angan. Sekedar-kedar perangan. Wa tafaqquh fil Qur'an, ya, berusaha memahami Al-Qur'an. Wa naful khawatir, menghilangkan lintasan-lintasan dalam hati. Ini lebih lalu kemelik tahun, ya, lintasan dalam hati. Watarkusu, watarkusiwa, ya, meninggalkan kejelekan-kejelekan, meninggalkan selain Allah. Wadawamul ibtiqar, continue berharap kepada Allah. Wal iltija ilallah azza wajalla, ya, berharap bertemu tu Tuhan. Wal ikhlas bikulli hal, jamak-jamak di semua situasi, jamak-jamak, ya. Ikhlas itu kata Imam Qushairi, istiwa bainal, ya,
istiwa sama rasanya bainal madhi wazamim, ya sama rasanya dicela dengan disanjung orang banyak, ya itu ikhlasnya yang kesupang sih darah idap nang cela sih dia tersinggung bahdawa itu orang ikhlas, ya. Fa iza takhallaqal muridu, apabila orang yang menginginkan Allah berakhlak seperti tadi, biasa akhlak murid namanya. Murid itu bahasa tasawuf. Ya. Murid itu orang yang berkeinginan dengan keinginan Tuhan. Ya. Marbelin ini enggak ilang ana. Bagus. Murid nah, ya. Allah disebut murad. Manusia disebut murid, Allah disebut murad. Seolah-olah kemauan Tuhan itu kemauannya. Ya. Ini teman ngaji, teman ngaji. Ya, senang Allah melihat diberi baik, kawin dong baik, itu namanya murid, ya. Makanya murid yang baik, yang taat sama guru itu namanya murid, ya. Disebut murad lah gurunya. Barang siapa bila mana murid berakhlak seperti akhlak tadi, ya taqarrubu bihi ila Allah taala wa rasuluh, maka dia akan dekat dengan Allah dengan Rasul dan Rasul. Fatahsulu lahu sa'adah, dia akan memperoleh kebahagiaan bid-darain di dua dunia, di dua rumah, rumah dunia dan rumah akhirat. Wa alam annahu laysa muradullah subhanahu wa ta'ala. Allahumma bi qalali la tunrashad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.